Tanya-tanya sebentar bersama Tokyo Marine Indonesia. Halo Mbak, boleh tanya-tanya sebentar? Boleh. Namanya siapa? Nama aku Rachel. Arif. Nah, kalau boleh tahu nih, apa nih mobil keluaran terbaru dari Mitsubishi? Mobil keluaran terbaru Mitsubishi itu FFC. Dari Mas nih, mobil favorit apa dari Mitsubishi menurut kamu? Expander Cross. Aku suka banget sama Pajero, sama Expander Cross aku juga suka, dan yang terbaru ini XFC ini aku suka banget. Modelnya bagus banget. Untuk mobil yang keluaran rilis terbaru nih, apa sih yang membedakan mobil ini dari yang lain? Kalau untuk Expander Cross yang saat ini sih dia punya ground clearance itu tinggi. Fitur apa yang unggul dari mobil XFC ini? Pertama dari bodinya, ini tuh yang paling bagus menurut aku dia ya. Karena yang terbaru terus dia juga mobil listrik, terus habis itu dia juga menurut aku sih kayak keker banget gitu loh dari penampilannya, aku suka banget. Menurut kamu kenapa sih Mitsubishi menjadi pilihan terbaik? Banyak orang yang udah percaya kayak ketahanan mesinnya, kelas-kelas yang lebih untuk jalan-jalan ekstrim itu orang udah banyak tahu lah, kayak sekelas Pajero gitu ya kan, orang udah banyak yang tahu gitu. Kira-kira setelah kamu lihat dari mobil-mobil ini, kamu tertarik beli juga nggak sih? Aku jujur tertarik. Ada tips nggak nih untuk orang-orang yang akan beli mobil baru atau yang udah punya mobil? Bagusnya mobil itu harus ada perawatan dari awal. Terutama asuransi tuh, penting tuh asuransi tuh. Banyak resiko lah ya di jalan raya. Banyak resiko yang tidak terduga lah. Nah betul nih, asuransi tuh penting banget loh. Apalagi banyak resiko di jalanan maupun juga cuaca hujan seperti ini. Banjir tuh bisa bikin mobil rusak. Nah makanya paling penting itu siapin asuransi Tokyo Marine Indonesia, yaitu Auto Partner. Apalagi covernya itu sangat lengkap, bebas cemas. Dan yang terpenting itu klaimnya sangat cepat. Dari Tokyo Marine, Mbak? Iya, dari Tokyo Marine. Saya juga pakai Tokyo Marine, Mbak.